Komisi 4 DPRD Kota Jambi Selasa 9 Agustus 2022 lalu mengagendakan turun lapangan ke sekolah SD 104 Kota Jambi guna melihat proses pembelajaran di sekolah tersebut serta melihat renovasi bangunan di sekolah. Selasa 9 Agustus 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan ke SD Negeri 104 Kota Jambi untuk melihat kegiatan belajar tatap muka di sekolah tersebut. Dalam agenda turun lapangan tersebut, Komisi 4 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Zefri Zen dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi lainnya. Dikatakan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen bahwa tujuan mengagendakan turun lapangan ini untuk melihat pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut. Namun dikarenakan adanya renovasi terhadap bangunan sekolah tersebut, saat ini murid-murid dipindahkan sementara di SD Negeri 76 Kota Jambi. Sekolah ini bukan terkait, sebenarnya bukan terkait pelaksanaan pekerjaan ini, kami hanya pelaksanaan proses belajaran di sini karena sesuai baru tahun ajaran baru, karena ini kan baru ada pindah, terus ada hal-hal lain yang kami mau lihat di sini. Ternyata pas sampai di sini melihat kondisi sedang direhab, alangkah apanya kondisinya mungkin agak memprihatinkan, ini pengawasannya agak kurang gitu. Jadi perlu ditingkatkan pengawasannya, saya ingatkan kepala sekolah bahwa nanti supaya bangunan ini lebih tahan lama. Sandi, JEK TV, melaporkan.